Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, di sore hari ini saya perjalanan menuju ke rumah selepas dari toko Indonesia. Jadi di video kali ini saya mau berbagi atau sharing informasi bagaimana keadaan ketika azan dikumandangkan. Jadi sekarang sudah memasuki azan asar ya. Jadi seperti inilah guys ya. Semua pertukuan, perdagangan ketika azan berkumandang, supermarket, toko, kios, semua aktivitas jual beli itu harus ditutup. Karena memang sistemnya, programnya dari kerajaan Saudi Arabia, apabila azan berkumandang wajib ditutup. Ini di sebelah kanan saya nih guys ya, deretan semuanya ini kalau di pinggir jalan rata-rata orang berjualan seperti supermarket, toko dan lain sebagainya. Kita lihat bersama ya bagaimana situasi dan keadaannya ya. Pasti semuanya toko ditutup. Oke buat teman-teman yang baru bergabung bersama channel Wong Maduro 87, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share dan subscribe. Mobil pecah juga. Janganlah sepeda juga. Temu. Majlis. Kan jenu asli des lagi kira kan rencana. Kalau luar lagi, rem juga. Jauh weh mangkat. Nil pun pole ki akhirnya kiri. Mana? Di sini udah kiri jen ramai je. Was. Tiada 5 menit pun. Dari dua alam. Kau kudiri bisa sih nyuting tu. Tiada menit dan dari dua alam tu. Kan tak sih. Kau dengan naga na perkuan, saya kian rude, tan tener. Kau hendu, urung kau tak sambil pada ire. Kau geng tahu kah kita kau laku apa cak? Siapa? Syukur ni. Kiri. Baik, tak ada. Pelaku ngan. Pelaku ngan. Jadi mana?
Tak tahu. Tolong.